teman-teman, jadi hari ini saya mau mengajak Nara ke Pantai Tarimbang. Jadi salah satu pantai yang terletak di Sumba Timur. Jadi Pantai Tarimbang ini salah satu pantai favorit Papa Nara. Ini Nara. Nara mau kemana? Mau ke mana? Pasir kelihatan. Kita mau ke Pantai Tarimbang. Badito mau ke mana? Kita mau ke pantai, guys. Badito mau ke mana? Pacilito mau ke mana? Ke pantai. Nara, kita mau ke mana? Oma itu. Oma tidak ikut. Kita mau ke mana? Ke pantai. Tetap saksikan, guys. Oke, teman-teman, tetap saksikan ya bagaimana jalan-jalan Nara kali ini di Sumba Timur. Pulang? Ulang ngomong. Teman-teman. Lihat kameranya dong, bilang teman-teman nih. Halo, namanya Nara. Mau ke mana? Nara mau ke mana? Nara punya idau di laya belu. Odi habnya dia patanya. Layani. Yeay, tepuk tangan. Terus Nara hari ini mau kemana? Percumaannya tadi bawah. Nara mau kemana? Mau lihat bebek. Mau lihat bebek? Kita mau ke pantai. Asik. Kita mau ke Tarimbang. Kebetulan itu Dev, Rafa, Esha ikut semua itu. Halo. Teman-teman, bilang ke kamera sana. Kita mau ke mana? Ke pantai Tarimbang. Kita mau ke mana, Nana? Kita mau ke Pantai Tarimbang. Lihat opa. Sama opa, diantar opa. Opa tua. Bapak tuanya saya. Opa tua itu bapak tua, kakaknya, kakak pertamanya bapak saya. Opa Nara. Iya, opa Nara, opa kakak Asia, opanya kakak Alfa, opanya kakak Dev. Sebenarnya tidak aman. Thank you.
ngapain tuh mocok tuh? Jadi teman-teman, kami sudah sampai di Pantai Tarimbang dan seperti ini pantainya, sangat bagus sekali. Mungkin suara saya kalah ya sama suara deburan ombaknya. Ini pantainya itu berpasir putih. Di sana ada kayak hutan ya, pepohonan begitu, pohon cemara apa pinus ya, kayaknya cemara. Oh, sampai ke ujung situ. Dan di situ ada papan nara, cuman ini backlight. Lalu di sana itu ada tebing. Tebing kapur. Hai hai hai. Iya. Ya. Mama ini mau tebing ini.